Terima kasih Wendy. Sama-sama. Bye. Udah habis. Selesai dong, habis. Thank you Wendy, udah dari awal sampai akhir tadi kita udah ngomongin soal edukasi non formal. Kita udah ngomongin apa bedanya sama yang formal, yang di kampus, di SMA bahkan. Terus juga yang paling ngehits salah satunya adalah kayak pengembangan diri ya. Kebanyakan self-development gitu. Dan lingkaran kan tadi udah berkali-kali dibilang, lingkaran itu abis ngerayain ulang tahunnya yang ke 4. Ya kan? Dengan milestone-nya udah berapa tadi? 5.000 500-an program, 5.000 peserta ya, partisipan yang ikutan di kelasnya itu. Dan di ulang tahun yang baru kan biasanya namanya orang ulang tahun itu ada doanya. Gitu kan. Apa sih doanya lingkaran di tahun yang keempat ini? Doanya pastinya bisa lebih banyak dan lebih dalam lagi untuk ngebantu teman-teman di luar sana, komunitas kami. Kemudian ya pasti sustain terus masih di tahun-tahun berikutnya yang lebih challenging dan lebih seru lagi itu sih. Ada rencana apa gak untuk lingkaran? Oke nih, tahun keempat kita harus, kita akan berikan kembali lagi kepada partisipan, gak tahu siapa ya gitu. Kalau tahun keempat ini sih kita mencoba untuk lebih bold, lebih apa ya, lebih tebel, lebih bold, lebih berani, kemudian lebih progresif dan juga relevan. Terakhir adalah lebih quirky, lebih human lah, lebih humanis gitu. Okay. Untuk plan terdekatnya sih sebenarnya kami akan nambah 2 kota lagi, kami akan menjamah dan main-main nih ke teman-teman di sisi timur, makin timur lah dari Pulau Jawa. Oke. Okay. Semarang sama Surabaya. Yes. Berarti itu tadi yang Yana nanya ya. Berarti lingkaran mau ke Surabaya kapan rencananya? Insya Allah November. Oke. Okay. Kita akan bikin series of kelas di Semarang dan Surabaya. Karena sekarang kita udah ada di Jakarta dan Bandung. Jadi berarti sampai udah mau akhir tahun ini bakal dari Jakarta, Bandung. Jakarta, Bandung udah lama. Jakarta mulainya, okay. Bandung sebenarnya setahun setelah mulai kami masuk ke Bandung. Dan sekarang mau masuk ke Semarang dan Surabaya. Surabaya, bisa kasih ini gak sih contekannya, bikin kelas apa sih? Wah, kita tunggu aja. Oh, ya. Bisa aja. Nanti kita kan ada talks dulu, ngobrol-ngobrol okay. Tentang tadi relevansi dan juga industri 4.0 nih, karena makin hari makin ketersediaan pekerjaan yang ada di industri itu makin membingungkan gitu, kayak tiba-tiba ada social media spesialis, ada content writer, itu sebenarnya apa sih dan gimana cara kita sebagai lulusan atau fresh grad ini bisa relevan dengan kebutuhan di industri. Itu teaser ya. Oke. Dan kalau misalnya Power People mau nyari informasi tentang lingkaran tuh di mana sih cari infonya? Instagram kah, Facebook, website atau gimana carinya? Kalau di Instagram follow, udah cek aja dan follow @lingkaran.co, lingkaran.co. Begitu juga di website www.lingkaran.co. Oke. Okay. .co enggak pakai M. .co ya, enggak pakai M. Oke. Okay. Dan kira-kira apa sih yang bakal didapetin di lingkaran dibandingin kelas-kelas yang lainnya? Dari mungkin kan banyak pemainnya tadi, main juga bilang ya. Kenapa harus ke lingkaran dibanding ke yang lain? Kita selalu mencoba untuk engage sama komunitas kita, jadi anggap aja kalian belajar nih, datang nggak cuma dapat ilmu dan kenalan sama expert-expertnya, tapi juga dapat teman sekelas yang bisa, nggak ada yang tahu, bisa jadi pacar karena ada loh, ada yang jadi jadian karena ada yang jadian karena ketemu di lingkaran gitu. Atau bisa jadi sama co-founder, kalian bikin bisnis baru, atau klien, ada juga yang dapat klien ketika habis ikutan kelas lingkaran. Jadi possibilities-nya tuh banyak banget, jadi saya tantang teman-teman untuk mencari kemungkinan apa yang kalian dapatkan, akan dapatkan di lingkaran. Mantap. Jadi cari lingkaran at lingkaran.co. Ya. Oke, terima kasih Wendy. Thank you. Sekali lagi saya juga mau ucapin terima kasih buat Power People, kamu yang udah gabung di InstaLive ataupun yang dengerin lewat Sonya FM Medan, Ramana FM Palembang, Green Radio Pekanbaru, Mix Radio Bandung, KCS Bindamayu, KR Radio Jakarta, JFM Semarang, Karava FM Solo, Mercury Surabaya, Harla FM Denpasar, Makassar FM Makassar, Gama FM Banjarmasin, dan Power FM Jakarta. Saya mau info juga kalau di tanggal 20 Oktober saya akan sharing di Young on Top Connects di Surabaya. Jadi barangkali kita bisa ketemu di situ juga. Mari. Dan Power Talk Experiment Top adalah hasil kolaborasi dengan Young on Top Production. Kalau kamu mau cari info kegiatan tentang online mentoring bisa langsung di youngontop.com, youngontop.com / connects, CONNEXT.
Jadi dengerin terus Pautok Inspirasi Nonton dengan seri Ciwijan, karena minggu depan saya juga akan ajak narasumber yang lain yang tentunya gak kalah inspiratif sama Wendy Pratama. Okay. Sampai jumpa lagi, Wen. Yeah, sekali lagi. Terima kasih semuanya, Power People. Thank you, Power People. Sampai jumpa minggu depan. Richie dan Wendy out.